Saya duduk, mau bangun lah, sampai jalan terus. Macam usah warm up dulu, boleh jalan kap kan? So they always check. The last treatment now, before I come here, was supposed to go for day care in Europe. And then I told, okay, never mind, that's going to treat only the symptom. But she has to treat the root cause. That's right. So I got to know from friends, and also saw the Facebook and everything, so I said, okay. Check it out first. Let's give a try. Okay. Yeah. Ini masalah kasih. Lepas itu kepala tengok ini naik pun sakit. Buta sini pun sakit. Sini pun tengok lagi sakit lagi hilang. Tengok ini tangan naik ini. Ini tangan boleh naik sampai lengan. Ini boleh sampai telinga. Ini boleh sampai sini. Lepas itu buta sentuh seluas saja dan buta sebelah sini pun okey. Tapi tengok tangan kiri ya ini naik. Nanti hilang semua. Ya. Karena saya bangun lah, nanti saya kalau bangun pagi-pagi bangun sakit kepala. Dalam tak cukup kuat. Sudah sempat. Ya. Kita lewat ini. Nah, hanya lagi saja. Sudah start, kita tekan sebelah sini. Ya, kurang sakit. Kurang mau? Ya. Ayo, kurang mau. Sebelah sini kan? Sudah kurang. Tengok tangan ini naik. Tengah sini naik. Okay. Hari ini mangga sakit ini enak. Okey. Sebetulnya ini boleh tidur. Ya. Soalnya ini soalnya. Okey. Cuba kepala ini posisi yang naik. Tidur tadi tidur naik. Tidur tadi tidur naik. Apa? Buka mata. Pasnya mata tengok ini. Sebelum belajar. Sekarang tidak tercepat lagi. Sekarang mata sini. Tadi sini mangga sakit loh. Tadi sampai sini saja, tengok sana. Kamu boleh? Maknanya sini lurus, tidak. Tangan itu sudah duduk. Sudah lain loh. Sekarang lagi cantik-cantik kan semua. Ada telinga. Telinga. Sini enak.
Oh, dengar bunyi ya. Sini ya. Oke, okay, sekarang coba balik. Tekan sini. Sudah berlain lah. Tarik sini semua kebas. Sakit. Nah, sudah saya imam. Oke, sekarang menyerah. Coba tengok halnya sedikit lah. Saya tekan sini, sakit. Sakit lah. Ini. Ini bengkak. Sini. Atas. Bawah. Sakit dekat sini. Relax. Kalau ini, ini kompresif. Sini suat tinggi menyebabkan sini salah. Ini cantik. Kalau sini tetap. Tapi sebelah sini, bish, bish. Malam sudah bikin, nah, sekarang sudah kurang sakit lah. Tapi malam, nah, ibu rasa sini ya, lilu, macam sudah senaman lama, wah sini banyak letih ya. Jangan risau, sebab sini sudah lama. Sekarang sudah persisnya, dia taruh sini, lepas itu sini berdiri-diri. Ada reaksi, tapi bukan sakit. Okay. Ada banyak reaksi. Banyak sikit lah. Ini banyak, kita macam baby ya. Sudah sakit lama. Sampai ya, ibu emosi. Tak tahu lah, selalu ambil ubat. Tahan sementara.
Susah itu sempat berdunyut semua. Ya macam tak sini ya kaki tamat pas punya. Allah ya. Sudah sahle. Wah, mana punya macam berapa? Jadi pentingnya pinggang ada empat tempat belakang, tapi tetap seimbang. Tadi tekan sini, tak seimbang. Posisi kan belakang sini, sakit. Lepas itu depan, saraf bengkak kaki semua dekat. Mengatakan sini, Kalau sebelah sini kita sekarang, Relax. Lepas tu ini letak lurus tekan, okey. Ini kaki kita sebelah sini pun ada. Ini tak bagus. Tengok ini bengkok sini pun atau macam mana? Atau macam sini sumpah aku. Kedua sini lutut saja pun tak enak. Ketiga kita sini pun semua sakit. Nanti hilang. Baru di kota tengah, kembali dari penonton. Okey. Kayu kita lepas, kayu relax. Relax, ya. Nanti lagi hilang. Cuba untuk diri ya, jalan-jalan.
Pusing sini ya. Nanti seimbangkan, jangan macam dulu. Sekarang cobek, lulus saja. Sebab otot sudah reset, sekarang sudah reset. Jangan biasakan. Untuk saya sekarang, saya. Rasa ringan, macam dunia yang baru, banyak ringan. Wih, emang tidur lagi ya?